Polres Halmahera Barat Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan terobosan kreatif, yaitu dengan membuka perpustakaan pondok baca dan perpustakaan keliling dengan kendaraan roda 2. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2017 sampai kini masih dilaksanakan secara rutin, yaitu setiap Senin sampai Jumat seusai jam kantor. Dalam kegiatan tersebut tersedia 1.600 buah buku bacaan SD dan SMP. Tujuan Babin Kamtipmas melaksanakan terobosan tersebut karena kepedulian terhadap anak-anak yang belum bisa membaca dan kebanyakan mereka dibiarkan main tanpa mengenal waktu serta kurangnya kontrol orang tua sehingga meningkatnya kenakalan remaja. Kegiatan tersebut mendapat penghargaan dari Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Juri dan Kapolres Halmahera Barat AKBP Bambang Wiryawan. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Polisi Hendrik Benoba Bin Kemtimas Tedeng Polsek Jailolo. Salam Tribata.